kita selalu ingin yang terbaik, tapi hasil kali ini loh kita harus akui bukan yang terbaik. Tapi melihat bagaimana sambutan di Jepangnya yang di stadion tadi, saya pikir itu hal yang luar biasa. Saya merasa dicintai di sini, saya juga mencintai di sini. Jadi saya pikir dengan segala kemudian yang kurang saya bisa menerima, tapi saya mengenai, saya ingin sampaikan bahwa saya tidak ingin menangis. Dan saya berhasil tidak menangis, walaupun teman-teman saya yang banyak menangis. Pemain-pemain baik menangis di locker room, akhirnya mereka saya nggak tahu apakah menangis kehilangan atau menangis senang. Atau menangis senang saya nggak tahu. Saya mengakhir orang tua ini dan menangis kita itu. Tapi saya merasa bahwa saya bisa menerapkan semuanya dengan baik. Saya berterima kasih kepada semuanya. Yang paling penting bagi saya, bahkan di sejak berbahagia lalu saya bilang ke beberapa teman semuanya bahwa jangan buat gua nanya silang kalah. Enggak banget. Bulannya itu. Dan akhirnya saya bisa menerapkan itu. Dan mengenai mau kemana, kita nanti lah. Karena saya mungkin tidak akan jauh dari sepak bola, tapi juga tidak terlalu dekat dengan sepak bola. Kita lihat lagi, pasti. Ya, kita pergi lagi selanjutnya.